Buat yang baru menonton video saya, tombol subscribe-nya kalian pencet dan tombol loncengnya juga kalian pencet ya. Oke. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa kembali dengan saya Sindu Mahlendra. Kali ini teman-teman, aku ada pertanyaan ya, ada request. Requestnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dia minta tutorial agar bisa pull up. Sebenarnya pull up ini adalah teknik lanjutan dari calisthenics ya. Setelah kalian bisa melakukan gerakan push up berbagai macam variasi ya, mulai dari reguler, diamond push up, wide push up, dan lain sebagainya, dan juga dips teman-teman. Kalian jika sudah bisa melakukan dips, kalian akan lanjut ke tahap ke pull up teman-teman. Jika kalian langsung belum bisa push up, terus kalian akan coba pull up, itu akan terlalu berat buat kalian teman-teman. Jadi cara pertamanya itu adalah dengan cara kalian melatih push up dulu teman-teman. Kuatkan dulu bagian tangan kalian dan juga dada dan juga sedikit di sini ya, skapulanya. Shoulder juga harus kita kuatkan dengan cara push up. Nah, push up sendiri kalau untuk bisa pull up itu ya, kalian fokuskan di push up diamond push up teman-teman. Kenapa diamond push up? Diamond push up ini targetnya adalah banyak teman-teman, terutama di forearm. Forearm kalian ini akan menjadi lebih kuat saat melakukan diamond push up, dan juga tricep, shoulder, dan juga di bagian sini back kalian sedikit akan terkena teman-teman saat melakukan diamond push up. Jika kalian sudah bisa melakukan diamond push up sebanyak minimal ya 10 atau 15 kali dengan body weight, kalian bisa lanjut tahap ke dips teman-teman. Dips itu lebih berat daripada variasi push up karena bentuk posisi tubuhnya kita menggantung di bar ya, bar dips. Kalau kalian di rumah, kalian bisa menggunakan kursi seperti saya ini, seperti itu contohnya kursi ya, kursi di rumah, dua kursi, usahakan kursinya yang kokoh dan pegangannya nyaman agar bisa fokus saat melakukan dips. Nah, dips juga seperti itu teman-teman, kalian harus bisa melakukannya sebanyak minimal 10 atau 15 kali. Sebenarnya syaratnya itu, memang semuanya syaratnya itu aja, push up dan dips. Nah, untuk lanjut ke tahap pull up, caranya seperti ini. Ini metode saya ya. Saya sudah banyak melihat di YouTube tutorial-tutorialnya. Saya sudah pernah pakai apapun caranya dan ini yang paling cocok dengan saya. Kemungkinan buat kalian juga akan cocok ya, semoga saja. Kalau nggak cocok, kalian bisa cari referensi lain di YouTube banyak. Ini cara saya, pengalaman saya, karena saya olahraganya di rumah, belum pernah ke gym sama sekali. Saya pakai metode kalistenik. Caranya seperti ini teman-teman. Gini. Oke teman-teman, jika kalian sudah bisa melakukan diamond push up sebanyak
10 sampai 15 kali dan juga dips 10 sebanyak 10 sampai 15 kali, otomatis forearm kalian, tricep kalian, shoulder kalian dan juga sedikit back kalian itu akan kuat, teman-teman. Nah, setelah itu kuat, kalian bisa mencoba pull up. Nah, sebelumnya kalau kalian ingin bisa belajar pull up, kalian harus punya tiang pull up. Nah, tiang pull up ini saya, kalau kalian di rumah ada seperti ini ya, di pintu kalian, pintu rumah kalian ada gantungan seperti ini, atau kalian bisa lihat tutorial bikin tiang pull up 18.000 di video saya. Nanti linknya saya cantumkan di atas ini ya, kalian lihat sendiri. Nah, atau kalian bisa beli ini, teman-teman. Beli alat ini, teman-teman. Nah, ini namanya ring gimnastik. Ring gimnastik ini multifungsi dan fleksibel, teman-teman. Kalian bisa untuk pull up, dips, dan latihan banyak juga. Saya juga sudah bikinkan videonya, kalian cari sendiri di beranda saya. Nah, kalau ini pakai ring dips ini, ring gimnastik ini, kalian bisa lakukan di mana pun, pokoknya ada tempat untuk menggantung, seperti di pohon dan juga di sini ya, di pintu, di gantungan. Kalau pintu kalian, rumah kalian ada seperti ini, kalian bisa gantungkan seperti ini. Kalau mau di outdoor, di taman-taman, kalian ada pohon yang pokoknya dahannya gini ya, lurus ya, horizontal, kalian bisa gantungkan di pohon, di dahan itu. Oke, gini teman-teman caranya. Cara pertama kalian bisa pull up adalah seperti ini. Ini cara, ini pengalaman saya ya, teman-teman ya, pengalaman saya. Jadi saya sudah pernah melihat tutorial banyak di YouTube, banyak sekali tutorialnya di YouTube ya, dan saya sudah pernah coba berbagai macam tutorial itu. Yang cocok adalah cara ini, teman-teman. Semoga ini juga cocok buat kalian di rumah ya. Gini teman-teman, cara pertama itu adalah hanging, teman-teman. Hanging itu seperti apa? Hanging itu menggelantung di tiang bar. Menggelantung aja, lemaskan badan kalian, otot-ototnya lemas, menggantung aja. Udah relax aja ini, udah relax seperti ini. Nah, kakinya relax, semuanya relax, tangan kalian relax. Cuma gripnya aja yang kalian kuatkan, genggamannya maksudnya ya. Nah, seperti ini, lakukan aja seperti ini sebanyak itu ya, selama ya, bukan sebanyak, selama kurang lebih, kalau kalian belum mampu ya 10 detik, 15 detik, kalau bisa 1 menit. Nah, itu lakukan berulang kali selama kurang lebih ya 3 hari atau seminggu lah kalian lakukan itu. Terus seperti itu, setelah melakukan olahraga push up dan dips ya, kalian setelah selesai itu kalian bisa lakukan hanging ini. Nah, jika kalian sudah bisa melakukan hanging itu 1 menit 3 set, 4 set seperti itu ya, buat cooling down setelah lakukan push up. Saya seperti itu biasanya dulu, teman-teman. Jadi setelah latihan push up kan belum bisa pull up, jadi saya kan latihannya push up, dips, ya apapun itu, kalistenik ya. Yang belum bisa pull up, waktu itu saya cuma olahraganya seperti itu aja. Terus setelah kalian bisa hanging kuat selama 1 menit dan repetisinya setnya juga sudah 4-5 set, kalian coba melakukan ini, teman-teman. Bentar, saya buka baju dulu ya, biar kelihatan yang dilatih yang mana. Oke teman-teman, aku udah buka baju ya. Nah, tahap berikutnya setelah kalian melakukan hanging, dan hangingnya ini sudah lama ya, kisaran 1 menit, kalian bisa melakukannya durasi 1 menit dan setnya sudah bisa 4-5 set, kalian bisa melakukan tahap berikutnya adalah scapula pull up. Kenapa harus melakukan scapula pull up, teman-teman, agar bisa melakukan pull up dengan baik dan benar?
Scapula pull up ini sangat membantu saat kita pull up, teman-teman. Jadi otot scapula itu sangat membantu saat kita pull up. Dan pull up itu pun juga tujuannya untuk membentuk otot back kan. Otot back itu kan juga meliputi scapula dan otot-otot back yang lainnya ya. Nah, kalau kalian mengandal pull up hanya mengandalkan kekuatan tangan saja ya, seluruhnya ya, forearm, tricep, shoulder, dan juga sedikit di bagian sini ya, itu kurang kuat, teman-teman. Dan juga kalian akan nggak bakalan kuat untuk melakukan pull up. Nah, scapula pull up itu caranya seperti ini, teman-teman. Aku tunjukin ya. Jadi aku belakangi kamera biar kalian kelihatan otot scapulanya saat dilatih. Kalian lakukan hanging seperti ini. Lalu yang kalian tarik adalah scapulanya, teman-teman. Nah, scapula ini kelihatan kan? Nah, seperti ini. Nah, kalian tarik seperti itu. Lakukan aja sekuatnya, semampunya, sampai kalian nggak bisa menarik lagi, teman-teman. Jadi jangan hitung repetisinya, kalian lakukan aja sebanyak mungkin yang kalian bisa. Nah, kelihatan kan? Itu scapula pull up, teman-teman. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan itu, sekiranya kalian bisa kira-kira banyak ya menurut kalian, kalian coba tarik, teman-teman. Kalian coba tarik sekuat-kuatnya. Nggak apa-apa, nanti seberapa itunya, apa tarikannya, tingginya seberapa, jangan dihiraukan, jangan merasa masih belum kuat, jangan gitu, teman-teman. Berarti kalian sudah bisa kuat. Kalau coba kalian nggak melakukan latihan hanging dan scapula pull up, kalian nggak bakal bisa menarik walaupun cuma setengah, saya yakin itu. Ini ya, setelah kalian melakukan scapula pull up, kalian coba tarik walaupun cuma dapatnya segini, nggak apa-apa, teman-teman. Seandainya kan ini ya cuma sekuat segini, nggak apa-apa. Kalian latih terus segini, nggak apa-apa. Latih terus segini, nggak apa-apa. Nah, terus kuncinya, rahasianya di sini, teman-teman. Nanti biar bisa langsung sweet, bisa naik ke atas. Itu rahasianya seperti ini. Kalian tahan semampu kalian. Maksudnya gini, kalau sampean seumpama kalian mampunya menariknya cuma segini ya, seumpama ini. Nah, segini. Kalian tahan aja sekuat-kuatnya, kalian tahan. Kalian tahan sekuat-kuatnya, turunnya pelan. Nah, kalau nggak kuat turunnya pelan. Lakukan lagi terus. Nah, gini, seandainya segini. Tahan terus tariknya, turunnya pelan. Seperti itu, teman-teman. Kalau kalian masih setelah melakukan itu jarak mungkin 3 hari, kalian belum mampu juga melakukan tarikan ke atas, buat ngepul ke atas, nah, kalian berikutnya latihannya ini, teman-teman. Kalian loncat. Ini negatif pull up namanya, teman-teman. Jadi kalian loncat ukuran pull up reguler itu ya, tingginya. Jadi dagu melewati bar. Loncat, tahan dulu, terus turun, pelan banget turunnya. Nah, seperti ini, lakukan terus. Nah, kuncinya itu ada di tahannya itu, teman-teman. Nah, saat kita menahan, otomatis otot yang kita latih atau kita gunakan itu akan semakin kuat. Ya, kita lakukan lagi ya. Itu lakukan sama, kalian rasakan sendiri. Selagi kiranya kalian sudah kuat melakukannya ya, semampu kalian ya, jumlahnya nggak usah dihitung. Lakukan lagi. Terus turun pelan. Sebenarnya nggak usah loncat sih, cuma ini kan kurang tinggi ya.
terus pelan. Yang penting saat ditahan. Nah, saat nahan itu dan saat kita turun posisi dari menahan tadi sampai turun ke bawah itu pelan. Nah, di saat itulah otot itu terlatih. Nah, setelah kalian melakukannya itu kurang lebih 1-2 minggu ya, kalian coba tarik teman-teman, insya Allah itu akan bisa mendapatkan pull up yang sempurna. Seperti itu teman-teman, teknik saya atau cara saya melakukan agar bisa melakukan pull up ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video saya. Jangan lupa yang baru datang, baru nonton video saya, tombol subscribe-nya kalian pencet dan juga tombol loncengnya kalian pencet. Terus teman-teman, jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya, di beranda kalian cek. Semoga ada video-video yang bermanfaat lainnya bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.